Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan berbagi resep cara membuat sambal tomat terasi. Nah, ini rasanya enak banget, dimakan sama tempe, tahu goreng aja udah enak. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Langsung saja kita ke cara membuatnya. Nah, ini pertama aku potong dulu bahan sambelnya. Potong bawang merah dan bawang putih jadi dua bagian seperti ini. Untuk cabenya ini aku potong sedikit-sedikit ya teman-teman, agar nanti saat digoreng ini cabenya tidak meletup-letup. Nah, untuk tomatnya juga ini kita potong seperti ini. Selanjutnya, ini kita panaskan minyak. Sekarang ini aku akan goreng bahan sambelnya. Jangan lupa masukkan terasi. Kalau kalian suka terasi, ini bisa ditambah lagi satu buah ya teman-teman. Tapi ini udah kerasa banget menurut aku. Nah, ini kita masak hingga layu. Kalau udah layu seperti ini udah cukup. Ini kita matikan apinya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam ulekan seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula merah. Kalau kalian nggak suka manis, ini bisa dikurangin ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita ulek aja seperti ini. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman, gak perlu terlalu halus. Nah, ini dia sambal tomat terasinya udah jadi. Ini rasanya enak banget, kalian harus cobain ini di rumah. Nah, ini cuma dimakan sama tempe tahu goreng aja udah enak banget teman-teman, apalagi sama nasi anget. Kalian juga bisa pakai telur dadar, kalau enggak ayam, ini tambah enak pastinya. Semoga kalian suka resep ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih.